Saya mengambil persidangan hari ini adalah untuk membalas kepada satu laporan yang keluar di beberapa surat khabar, khususnya Metro, Sina Harian, Kamal Nesan dan juga Star dan juga Makal Osir, di mana dinyatakan dan saya baca daripada apa yang keluar di dalam surat khabar Star, NGO Reps DAP 2 no over uncapped promise. An NGO has chided two DAP politicians for promising to assist a woman with 5 children but did nothing for 7 months, reported Tamil Nasan. Alternative Action Group Chief, whatever his name is, said that Putong MP, Kevin Sumbio and another assemblyman, Tanisako, one, had promised to assist S. Walamati get her husband released from police station or police detention. He said the two politicians had given her $100 each and had also obtained publicity saying that they had resolved the problem, including paying her water and electricity charges. He said they promised to find out the whereabouts of her husband and assist in covering the 14,000 outstanding repayments for her home in Taman Dahlia in Puchong. Apa yang dikatakan di sini adalah palsu semata-mata. Pertama, kami tidak pada bila-bila masa jumpa dengan penama ini. Kedua, kami tidak pada bila-bila masa berjanji untuk membantu beliau dan membebaskan suami beliau daripada tahanan polis. Sebenarnya saya pun tidak tahu beliau ada dalam tahanan polis hanya sekarang baca surat khabar yang saya tahu. Saya dan Wan Bitalisa tidak pada bila-bila masa memberi penama tersebut RM100 seperti mana dinyatakan. Ataupun saya dan Wan Bitalisa tidak pada bila-bila masa meraih publicity berkenaan dengan insiden ini. Tidak masuk akal kalau kita tak jumpa dia, kalau kita tak berikan apa-apa janji, kalau kita tak tahu fakta dia, bagaimana kita boleh mendapatkan publicity untuk isu ini? It doesn't make sense, you know. Kami tidak pada bila-bila masa menyatakan bahawa kita akan membayar bil electricity dan bil air beliau. Dan saya dan Wabi Terisa langsung tidak menyatakan bahawa kita akan bantu untuk membayar RM14,000 dalam outstanding repayments for home. Sebenarnya saya pun tak tahu apakah outstanding repayment ini. Saya langsung tak tahu berkenaan dengan perkara ini. Yeah? Jadi ini menjadi isu yang saya nak bangkitkan. Yeah? Di mana dinyatakan dalam surat khabar bahawa kita telah pun membuat janji tetapi tidak kita menunaikan janji tersebut. Ini tidak benar. Yeah? Saya telah pun pada hari ini atau semalam memberitahu surat khabar-surat khabar tersebut, iaitu Metro, Sina, ya, juga Tamil Nasan telah pun diberitahu, ya, supaya hadir untuk sidang akhbar hari ini, ya, supaya saya dapat membuat klarifikasi ini. Dan memandangkan bahawa surat-surat khabar tersebut tidak hadir, saya tidak ada pilihan lain melainkan untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Ya. Dan saya nak beri amaran tegas, apabila kita buat kerja di sini khususnya di Puchong, kita ambil serius. Dan kita ambil serius apa yang kita lakukan. Kalau kita tak lakukan sesuatu di mana ada kekurangan, kita sedia untuk menerima. Tetapi jangan sekali-kali mengada-adakan cerita, ya, dan mempersalahkan kita untuk sebarang yang sebenarnya kita tidak langsung janjikan. Itu menjadi fitnah dan itu langsung tidak boleh kita terima. Ya. Setahu saya, all the press have been informed. Semua apa yang bertanggungjawab telah pun diberitahu, tapi malangnya express regret dan mereka tidak hadir. Kalau berani nak laporkan sesuatu, patut juga berani nak dengar penjelasan berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi dalam keadaan tersebut, saya di sini memberitahu dan membuat pengumuman bahawa kita akan ambil tindakan dalam kes ini. Baik, saya bisa mencari.